Bersama dengan Gigi Gorman. Baik, kalau sudah langsung datang ke RTP, cari CEO Desa. Baik, orang yang cukup menarik, kreatif dan juga pastinya memerlukan kreativiti dan juga mungkin lebih formal lagi cara mereka mengendalikan organisasi. Saya tertarik dengan slogannya, from rural to global. Dan untuk itu, kita ingin bersama dengan dua presenter dan juga jurinya terlebih dahulu. Ini dia, juri, Dato' Sri Arifin Yafran. Mereka berjaya dan kita nak pastikan mereka walaupun apa dengan binatang dan kebandaran atau siapa pun mereka, mereka juga mampu berjaya atas tujuh ajar mentor-mentor yang ada. Antara mentornya, antaranya kita ada Dr. Kewan, kita ada Fahri, kita ada Jaman, kita ada Dato' Sri yang akan mengamalkan konsep tegas ke? Memang nak tengok betul-betul ke macam mana? Okey, dia kan ini yang show dan peserta yang bukan sahaja mempunyai awal perniagaan tetapi semangat dan juga orang kata kreativiti sebagai pengusahawan daripada biasa menjadi luar biasa, sebab kita nak bukan sahaja menjadi juara desa tetapi boleh menjadi juara antarabangsa. Baik, kita menjemput peserta yang salah seorang kata yang sedangkan. Desa sebuah perubatan yang kita usahawan ni dia start daripada bawah lah, dan dia tak dapat. Kita tahu peserta ini membuat bakery dan boleh tinggal cawangan. Juri tahu sebab juri tahu yang paling penting dengan pematang. Juga seorang lagi usahawan dan juga mentor untuk sama-sama yang kita di sini sekarang. Meriah. Salam. Mentor memang saya buat pilot editor daripada Estate Company. Kami yang memegang inovasi Estate Company untuk dijadikan bahan penyerap. Dah lama mengusahakan? Hampir 1 tahun dan 2 bulan. Nama di sini disertakan semua graduan ya? Ya, bidang apa? Saya bidang confectionery. Robotik. Sebenarnya ini pertandingannya adalah satu-satunya pertandingan yang mencari usahawan yang hebat dan hadiah itu bernilai RM1 juta. Bukan RM100,000, bukan RM200,000 tapi RM1 juta. Ini nak buat cari pemenang tu pun ada mentor. Ya. Saya punya kepakaran fokus tentang online marketing. So saya bantu dia untuk onlinekan bisnes dia orang menggunakan platform. Mentor membantu semua atau saya bantu semua orang. Tapi ada kepakaran masing-masing. Yes. Okay. Orang sebelah saya ni. Okey, saya ingin mewakili mentor-mentor lain dah. Ya. Cik Wan dan juga Fido terpaksa ada sama kita pada hari ini. Jadi kami diberikan tugasan untuk bukan saya mentor lah. Mentor mungkin saya terlebih operator tetapi kami juga ada macam team leader kepada setiap 6 orang usahawan yang ditugaskan kepada kami lah. Kami akan guide mereka untuk memastikan mereka menjalankan tugasan dengan baik. Ikut cakap suku jam, ikut cakap suku jam. Mentor ni menindik kepada semangat kita dari sejak. Macam mana? Sebenarnya pertandingan
ni terlebih kepada reality show. Jadi tak ada perpisahan, ada pergaduhan, ada tangkisan, ada usaha, ada pahit getih dan juga ada semangat mereka. Dan kita nak tengok sebenarnya, apa tak orang asyik tengok cerita hiburan, nyanyian kan. Tapi ini satu-satunya program keusahawanan. Anda tengok betapa seragamnya mereka ingin berjaya. Bukan sekadar orang kata glamour, suka-suka, tapi glamour sangat bangat cabaran untuk mendapat anda melihat. Kita daripada segi idea, daripada segi income, daripada segi energi pengurusan di pertama. Pasal dia buat hari-hari kita sedang berizal. Awak tak nampak betul jatuh masa media cakap macam tu. Saya dengar pelik, jarang jumpa benda-benda online seperti ini. Tapi bila kita buat, kita nampak kesan impact yang tak ada orang yang mereka. Kami pada bermula 28 Oktober nanti pada hari Sabtu dan sediakan sebenarnya bukan saya bermanfaat untuk mereka, untuk kami mentor, tapi juga untuk anda semua lah. Suatu yang berbeza, suatu yang insyaAllah akan jadi fenomena. Okey, insyaAllah kita tujuan siaran bagi saya dia bukan sahaja untuk kami, tapi pada kalau sana yang nak sukses dan nak berjaya dan anda boleh ambil ilmu sebagai kunci dia anak. Saya ilmu untuk manfaat ini semua. Baik. Kita dah tiba masa ya. Terlajak ni orang yang ada. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terbabit menjayakan pelancaran dan juga nanti kepada mereka. 28 Oktober ada rupa untuk action utama. Marilah mari main di channel TV. Ini Odessa memang terlajak. Memang kata kita ini. Terima kasih kerana kita sponsor Odessa hari ini. Kita ada lagi satu persembahan untuk penutup siaran pada pagi ini. Kita kembali bersama dengan Kumpulan Berita. Kita jumpa lagi.